Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ya dan billahi minan nar. Naam ya ibadallah, pada kesempatan hari ini, hari Jum'ah 27 Jumadal Ula 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan tarikh Masihi 31 Desember 2021. Maka apa yang akan dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di midnight, di tengah malam, di jam 24.00 pada malam ini? Maka kebanyakan dari kaum muslimin merayakan suatu perkara yang perkara itu bukan dari amal as-salaf, yang perkara itu perkara yang bid'ah. Maka mereka akan berkumpul dalam suatu assembly point ataupun tempat berkumpul. Maka mulai masuk kepada 00.01 detik, maka mereka akan berteriak-teriak. Dan mereka akan meniupkan trompet-trompet. Dan juga mereka akan membakar kembang api ataupun petasan yang ada pada mereka. Maka di antara mereka ada yang menangis. Dan di antara mereka ada yang senang dan bahagia. Maka inilah kenyataan yang ada dari kebanyakan kaum muslimin. Maka perkara yang akan terjadi nanti malam di seantero dunia, di belahan negara kufar, negara Yahud dan Nasara, dan bahkan di negara kaum muslimin, maka tidak akan pernah lekang dari pesta ihtifal dari malam tahun baru ini. Maka apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Adapun dari kaum mukminin, yang mana mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman yang hakiki dan mempunyai agama yang Islam sejati, maka mereka tidak merayakan malam ini. Karena Allah Jalla wa'ala di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Furqan, telah menyifatkan bagaimana orang-orang yang bertaubat kepada Allah, terutama di zaman para sahabat, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, walladzina la yashhaduna zura, dan mereka orang-orang yang beriman itu, merekalah orang-orang yang la yashhaduna zura, tidak pernah mendatangi az-zura. Maka telah datang tafsir dari salaf, dari Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dari jalan Yunus
an ibni Wahab, an ibni Zaid. Maka siapa ibnu Zaid di sini? Pentafsir di sini adalah Zaid ibnu Aslam, anaknya Zaid ibnu Aslam, yang mana dia seorang tabi'i dan dia ahlu tafsir. Meskipun didhaifkan dari hadisnya, namun yang menjadi poin dia meriwayatkan tafsir di sini. Maka Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam dari ahli tafsir yang muktamad, dan dilihat di sini sanad kepadanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus. Yunus adalah ibnu Abdil A'la As-Sadafi thiqah. Dari ibni Wahab, maka ibnu Wahab Imam Abdullah ibnu Wahab Al-Misri. Kemudian dari Abdullah ibnu Zaid ibni Abdurrahman ibni Aslam, maka dia adalah seorang mufassir. Maka ibnu Zaid di sini mengatakan, waladina la yashhaduna zura, maka dari kelompok al-muhajirun yang mana mereka bertaubat dari kesyirikan mereka, maka kemudian mereka beriman, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wala yashhaduna zura, disifatkan oleh Allah bahwa mereka tidak mengagungkan dari perayaan-perayaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka beristimbat para ulama seperti Syekhul Islam dan yang lainnya di Iqtida As-Siratal Mustaqim dan yang lainnya, bahwa menjauhi id-id orang-orang kafir adalah lambang supremasi dari kekuatan iman kita. Karena mereka orang-orang yang disifati di surat Al-Furqan, wala yashaduna zura, mereka tidak merayakan dan mendatangi dan mengagungkan tempat-tempat pesta-pesta peribadatan kepada selain Allah. Dan begitu pun telah kita sebutkan di hadis yang telah lampau, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga At-Tahawi di Mushkil Al-Athar, yang sanadnya bertumpu kepada Humaid an Anas. Maka Humaid di sini adalah Humaid At-Tawil dari Asbatinas kepada Anas, sehingga sanadnya sahih. Di saat Nabi sampai kepada Madinah, maka dilihat oleh Nabi hum yal'abuna fi yaumain. Mereka melaksanakan dua pesta dua hari. Maka di saat Nabi sudah singgah di sana dan Islam merebak, maka kenapa ahlul Madinah dari kaum muslimin masih merayakan Id yang dua tersebut? Maka ditanyakan oleh Nabi, apa dari dua hari Id yang kalian lakukan? Dikatakan, hadani yauman kunna nal'abu fil jahiliyah. Bahwa dua hari ini ya Rasulullah adalah hari yang dulu kami memperingatinya, hari Id di zaman jahiliyah. Seperti sekarang, festival malam tahun baru yang tidak berhubungan misalnya dengan beberapa agama, dari agama-agama mereka seperti Merry Christmas ataupun hari Paskah ataupun hari Waisak dan sebagainya, namun di sini tetap merupakan pesta dari zaman jahiliyah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka? Fa innallaha qad abdalahuma khairan minhuma bihima, ai bi idil fitr wa idil adha. Maka Allah telah mengganti kepada kalian. Maknanya di sini diganti, tidak boleh merayakan hari Id kecuali dua perkara, idil fitr dan idil adha. Maka di hadis yang sahih ini pun menjadi pendalilan bahwa semua festival-festival dan yang dekat kepada kita, Mother Days 22 Desember Hari Ibu, itu pun tidak ada sunnahnya. Apalagi merayakan hari Natal, jelas sekali kesyirikannya. Alhasil begitu pun pada malam ini. Maka yang mempunyai keimanan yang kuat tidak pantas untuk merayakan
di malam-malam hari mereka untuk menyalakan kembang api dan meletupkan dari petasan-petasan yang ada pada mereka dan meniup trompet, maka ini juga ditakutkan bisa masuk kepada at-tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kufar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Hasan ibnu Atiyah, seorang tabi yang siqah, tabi'i yang siqah, dari Abi Munib, dari Ibnu Umar. Maka Abu Munib siqah al-Jurashi. Maka sanad ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyepertikan seperti orang-orang yang selain agama Islam, ditakutkan mereka akan dihukumi sama seperti mereka. Maka ihtifal pesta kembang api di malam tahun baru bukan dari ajaran Islam tetapi dari ajaran kufar. Maka ditakutkan man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang ikut merayakan festival mereka dari agama-agama selain kaum muslimin, id kaum muslimin, fahuwa minhum, dihukumi mereka adalah bagian dari mereka. Dan ini adalah perkara yang memang sudah menjadi sunnatillah, bahwa kaum muslimin yang notabene mengaku seorang muslim, maka telah disebutkan di dalam hadis yang bersifat umum bahwa mereka pasti akan mengekor dan pasti akan membebek kelompok-kelompok kufar sebelum mereka. Maka telah dihinakan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh la dakhaltumuh." Qalu al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa kalian kaum muslimin, latatabbi'unna man kana sanana man kana qablakum, maka kalian pasti wahai kaum muslimin akan mengikuti kelompok-kelompok agama-agama kafir sesat yang sebelum kalian, pasti akan mengikutinya, shibran bi shibrin, meskipun sejengkal demi sejengkal tidak terasa, dira'an bi dira'in, dan satu depa kepada satu depa yang lain akan mengikuti al-yahud wa nasara. Bahkan jika mereka masuk kepada lubang kadal gurun, kita terjemahkan juhra dob, dob adalah kadal gurun, yang mana dia itu bukan biawak. Sehingga yang mengartikan bahwa juhra dob bin lubang biawak, maka kelak dia akan menghalalkan biawak. Karena dob binatang yang halal. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan kepadanya dhab, daging kadal gurun yang sudah digoreng ataupun dimasak siap dimakan. Maka Nabi menanyakan, apa ini? Hada dhab ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hada laisa min ta'amil Arab. Maka ini bukan makanan Arab, maknanya makanan kebiasaan yang Nabi makan dari binatang-binatang hewan lainnya. Maka kadal gurun perkara yang aneh bagi Nabi, maka Nabi tidak selera. Namun apakah tidak seleranya itu menjadi haram? Tidak. Maka disebutkan sebagian sahabah, "Idza anta la targhabu fanakul." Naam. Maka jika kamu tidak mau, maka kami memakannya. Dan diriwayat Nabi diam, menjadi hadis takririyah bahwa Nabi menyepakati Ali dan sahabat yang lainnya untuk makan dhab. Maka until this time yang namanya dhab hukumnya halal. Dan itu banyak sekali di Yaman, terutama di Maghrib, di Sohra, di Padang Pasir, dan juga di Saudi. Maka hukumnya halal. Adapun biawak yang ada di depan kita,
yang istilah Latinnya adalah monitor laser, maka dia hukumnya jelas haram. Karena dia berburu dengan taringnya dan berburu dengan cakarnya untuk merobek mangsanya. Maka masuk kepada hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, kullu dhinabin wa mahlabin haramun. Bahwa seluruh binatang yang berburu dengan taringnya, merobek, memangsa dengan taringnya dan cakarnya, maka dagingnya haram. Maka awas, kami terjemahkan di sini, juhrodobin adalah kadal gurun dob yang halal. Maka maknanya, meskipun kelompok mereka orang-orang kufar selain dari kaum muslimin akan masuk ke lubang kadal gurun, maka kaum muslimun pun akan membebek dan mengekor mereka masuk kepada lubang yang sempit dan menjijikkan tersebut. Akan diikuti. Maka ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah al-Yahud wa Nasara? Qala faman? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dan itulah kenyataan yang terjadi nanti di malam yang akan datang, di midnight. Kaum muslimin akan berkumpul di Assembly Fine. Wallahu alam di mana, alhamdulillah di Damas Raya mungkin dilarang dikarenakan berkumpul yang tidak ada manfaat, dan yang kami dengar pemerintah banyak melarang dari tempat-tempat untuk dibakar kembang api besar-besaran karena tabzir. Alhamdulillah, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang mengikuti ajaran al-Yahud wa Nasara seperti hadis tadi. La tatabi'unna man sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Tidak akan terasa kaum muslimin akan mengikuti festival-festival, kebudayaan-kebudayaan, bahkan pesta-pesta agama dan tata cara-tata cara ibadah dari orang-orang Yahud dan Nasara sesuai hadis ini yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastagfiruh innallaha ghafurun rahimun.